Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia kembali mengadakan acara Accounting Days yang bekerjasama dengan Departemen Akuntansi. Acara yang berdurasi lebih dari 3 jam ini diperuntukkan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, walaupun sebenarnya acara ini terbuka untuk umum. Accounting Days sendiri terdiri dari seminar yang dibawakan oleh Sylvia Veronica, perwakilan dari Departemen Akuntansi Universitas Indonesia, yang membahas tentang bagaimana karir mahasiswa akuntansi sendiri untuk kedepannya. Seminar ini lebih mengarah pada program-program akuntansi Universitas Indonesia di pasca sarjana. Kalau buat tahun ini tuh tema kita tuh push the limit. Jadi kita kayak mendorong mahasiswa akuntansi sampai ke limitnya. Jadi biar lebih berusaha lebih keras gitu. Kalau tujuan dari event ini kan kita kebetulan bekerja sama dengan Departemen Akuntansi. Jadi tuh kita merangkul mahasiswa akuntansi. Nah ini tuh dari akademik maupun non-akademik. Kayak misalnya kalau akademik itu kita ada lomba buat paper quiz, accounting quick quiz. Sama kalau dari non-akademik sendiri kita ada pre-event kayak futsal, acara FIFA dan lain-lain. Selain seminar, di acara ini juga beragendakan talk show yang mengundang Citra Natasha dan Andra Dea Putri sebagai pembicara. Citra Natasha sendiri adalah seorang mentor Young on Top dan Chairwoman Indonesia Youth Conference. Wanita yang terbilang muda ini juga menjadi salah satu dari 100 pemudi yang berpengaruh di Indonesia pada tahun 2011 menurut majalah Marketeers. Sedangkan Andra Dea Putri adalah pemilik usaha T-Spa yang sekarang ini semakin berkembang. Dalam talk show tersebut, mereka berbagi pengalaman dan tips untuk menjadi sukses di usia muda kepada para peserta yang hadir. Nggak banyak sih yang bisa aku ceritain karena juga masih dalam tahap belajar. Tapi yang jelas dari mulai kuliah aku sudah mulai kerja juga, kerja full time. Dan juga di weekend aku isi waktu sebagai pengajar tari. Dan sekarang juga aktif berbagai organisasi. Jadi akan banyak kegiatan di kedepannya. Cuman semuanya dikerjakan secara baik karena bisa membagi waktu dengan baik juga. Mungkin itu kali salah satu rahasianya kenapa bisa semua dikerjakan dengan baik. Dan tips suksesnya mau mencoba hal baru kayak gitu. Menurut aku peluang para fresh graduates untuk mendapat pekerjaan di Indonesia ini menurut aku udah cukup sangat tinggi ya, apabila kita punya sesuatu kelebihan apalagi dan kreativitas, dan kita juga bisa bersaing dalam arti kayak cara pola pikir kita. Dan sekarang juga sudah banyak banget para perusahaan-perusahaan yang sedang mencari gitu. Jadi gimana menurut aku untuk jawaban kayak semacam banyaknya yang peluangnya apa aja dan juga kriterianya, yang penting adalah kreatif. Karena menurut aku orang yang kreatif dan bisa berinovasi terus menerus itu tuh pasti akan dicari. Dan dengan begitu juga maka perusahaan akan mencari dan membutuhkan orang-orang tersebut. Paling itu sih. Sampai kuliah dan mereka kita antar untuk menuju festival. Jadi pelatih, sekarang yang pertanyaan dari TK sampai kuliah.